Wah. Teman-teman. Ya. Hmm? Ini jelas sekali teman-teman ya. Sini ini kita terangkat. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa kembali di channel YouTube Egg Vlog teman-teman. Malam ini teman, kita akan pergi ke lokasi sana teman. Itu di sana katanya ada sebuah batu teman-teman. Yaitu batu kebo katanya. Tapi kita kan belum tahu teman-teman ya lokasinya seperti apa, tempatnya seperti apa, kita kan nggak tahu teman-teman ya. Kita langsung check out aja ke sana bersama teman-teman kru kita teman-teman ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, nah ini penting ini untuk membantu kemajuan YouTube kita teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang suka silahkan subscribe teman ya. Oke teman-teman, alangkah baiknya kita bersama kru teman-teman ya. Untuk memperlancarkan kegiatan kita malam ini, kita berdoa dulu bersama tuh Gus Agus Saiful teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, untuk mengawali kegiatan malam ini teman-teman ya, kita langkah baiknya kita berdoa dulu teman-teman ya. Kita berdoa dipimpin oleh Gus Saiful. Monggo Gus. Pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, kita ditemani sama kru kita teman-teman. Kita lanjut perjalanan menuju TKP teman-teman ya. Oke. Oke. Ikuti terus langkah-langkah kita bersama Gus Saiful. Gus. Ayo. Teman-teman, kita lanjutkan perjalanan bersama kru kita teman-teman ya. Kita menuju lokasi yang kita tuju teman ya. Katanya ada sebuah watu kebo teman-teman. Dan di depan kita teman-teman, ini adalah hutan apa ini teman-teman ya. Di depan. Dan ini adalah pepohonan bambu teman-teman. Dan lokasinya seperti ini teman ya. Bisa dilihat sendiri teman-teman ya. Ini adalah sebuah bukit teman-teman, yang pastinya ini angker sekali teman ya. Ini gumuk ya, hah? Lokasinya seperti ini teman. Ini di mana? Depan kalau ngarep kono. Oke teman-teman, kita hampir sampai di lokasi teman-teman ya. Dan batunya katanya udah mendekati sini teman. Oke teman-teman, kita bersama tim Egg Vlog teman-teman. Lokasinya seperti ini teman ya. Dan ini teman-teman kita ya. Kita lihat. Ini teman-teman. Ini katanya orang sini watu kebo, hah? Watu perahu. Ini watu perahu teman-teman. Lihat teman-teman. Besar sekali teman-teman. Ya Allah. Gawati. Kayak semacam kok gapura ya iya. Gus ekspor dulu Gus. Wah gede watu ini kira. Wah teman-teman. Wah sangat besar sekali teman-teman. Ini benar-benar batu ini teman-teman. Lihat teman-teman ya. Oh besar seperti ini teman-teman. Lihat. Ini ada sebuah batu teman-teman. Dan lihat sendiri teman-teman ya. Oke teman-teman. Seperti ini lokasinya teman-teman ya. Oke. Ya Allah, ngeri nih, Rek. Wah, ini jelas tempat apaan? Ini tempat Gus, di Gus. Gus coba ke sini, Gus. Sepertinya ada sesuatu tuh. Ini kok tiga anu, Gus. Oh, kok ya, Gus?
Ini ada sebuah, ada dua batu teman-teman, dan di sini ada pohon-pohon ngeri teman-teman. Beneran teman-teman, teman-teman. Karena ini malam teman-teman ya. Ini mantap sekali teman-teman. Gus ini pring petuk ini Gus. Oke teman-teman. Apa yang dilakukan oleh Gus Saibu teman-teman ya. Sapa sih merasakan aura anget ini ya. Gus, ada yang bisa diceritakan Gus untuk malam ini Gus? Saya waktu ini waktu apa? Oke. Biar ditanya dulu sama Gus ya teman-teman ya. Ini batu besar sekali teman-teman, beneran teman-teman. Ini konten pertama kita teman ya. Batu besar teman-teman ya. Batu cilik. Kita tunggu ya Gus Saiful lagi mediasi dengan jin yang penunggu sini teman-teman ya. Ya gua anu ini. Pin rene win, sini win. Ya. Iki karo-karo opo? Anu win. Gandeng. Yen. Yen gandeng terus misah-misah nih. Lundung ini kita, ha. Ya sisi ketoke bisa. Ini tak judu. Ben sedeng wong tok ke liwat. Mare ngono. Oh iya, beberapa puluh tahun misah ngono. Ceritane wong kene. Watu apa jeneng ini? Kebo, watu kebo ya. Salah. Watu apa? Watu gajah salah. Ya, makanya watu ini gede ya. Ya, kan sabu orang gede ini. Ini kurang gede. Ini loh watu ini loh. Oke teman-teman ya, kita menunggu Gus Saiful teman-teman. Apa yang akan dilakukan oleh Gus Saiful teman-teman ya, kita kurang tahu. Biar Gus Saiful yang menanyakan lokasi ini teman-teman ya. Biar warga di sini tidak salah paham teman-teman ya tentang lokasi ini. Sumarmoyo. Batu Sumarmoyo. 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 Berarti duduk watu kebo ya, Gus. Salah. Oh, kebo cilik ya. Watu prau duduk, Gus. Prau kuwi, Man. Oh, sing sisih kemong iso watu prau. Lah sing iki watu Sumarmoyo. Sumarmoyo. Teman-teman. Ini adalah batu Sumarmoyo namanya, teman ya. Batu Sumarmoyo, Mas Win. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Gus Saiful teman-teman. Lihat, dengerin teman ya, itu kayak suara ayam teman ya. Kita lihat teman ya. Teman-teman ya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Gus Saiful teman ya. Perhatikan baik-baik teman ya. Apakah Gus Saiful akan menunjukkan sesuatu kepada teman-teman kita yang ada di YouTube nih teman-teman ya. Wah. Teman-teman. Ya. Ini jelas sekali teman ya. Sini ini kita terangkan.
Wah. Teman-teman. Ya. Eh? Ini jelas sekali teman-teman ya. Ini teman ya. Ini jelas sekali teman-teman. Ini adalah sebuah kancing. Apa ya teman-teman ya? Jodohnya ini dong. Tapi kuningan ini. Ya, teman-teman ya. Ini seperti perak. Kok kuning ya? Kuning kan? Kuning. Enggak putih, putih. Oh, kuning-kuning. Coba. Ini. Itu karo sing kono mau. Itu emas lagi? Emas. Kok emas ya? Sok-sok ngono kan. Jadi banyu lho jadi ngono. Oh iya emas ya? Emas. Mas putih. Oh, apa nih? Banyu. Cedek nih kamera kak ketok. Aku bingung, dia lah kayak mas. Aku nggak. Iki siap nih. Oh, sip. Dia kisah mau kayak itu nih. Gak, aku nggak pernah. Aku. Gak mau. Entah kamu harus tahu bu. Oke teman-teman. Oke teman-teman, apa yang dilakukan oleh masnya itu mencuci benda pusaka ya teman ya, yang berasal dari benda gaib teman ya. Kita kurang tahu juga ini isinya berupa apa ya. Apa ya? Tapi jarang nih. Api itu kayak baut. Tapi bubur tuh. Kok abang yang jalan ya? Kayak tembok ini lah abang. Oh. Tapi yang dulu kan bunyi lah. Ini lagi. Coba sini aduknya. Jambu usuk kok nih sama. Ya nih kan kita lah gitu. Masih itu aja tusuk-tusuk nek kono ta. Kayak putih kayak kuning. Kayak ngantembogo. Kuningan lah kuningan. Kuningan ya jenisnya ya. Kayak kuningan. Ini jelas sekali teman ya, jatuhnya cuma tepok. Kena di kancingnya anu lah, di kancing. Ora, wong bener-bener bener. Oke teman-teman. Malam ini kita diwujudkan benda seperti ini teman ya. Ya teman-teman ya, malam ini kita diwujudkan benda seperti ini. Lihat masnya. Tuh teman-teman. Aku ketok-ketok meromol. Lihat pak. Model kayak sembrani. Iya pokoknya. Apa aja tepok kamu mau kan? Tapi kok enak kuning ya? Iya kayak enak anu apa sini? Tembogo. Nah ini mau jangan. Biar dilihat sama Mas Win, Mas Win, Mas Win, sama itu Mas Win. Ganteng-gantengnya. Lihat nih. Wajah tilak loh ya. Bisa kebal barang loh. Oke Mas Satri, Mas Satri, Mas Satri, moga Mas Satri. Dicek. Ya. Topinya minta tolong dibuka tolong Mas Satri, bah. Sudah malam ini. Punya hujan di depan Mas. Oh, punya. Ayo kancingnya kelambir ya. Juga berarti. Cukup ini parah. Hah? Cukup ini parah. Loh, ya sih. Ini dibaliknya sih, tuh dibaliknya sih. Ini kuning sih. Di? Sebelah itu. Oke, Mas Satri. Dan teman-teman semuanya, Mas Win. Dan Gus Saiful dan semuanya. Seperti biasa, untuk malam ini kita sudah ditunjukkan oleh benda pusaka, teman-teman ya. Dan malam ini kita sudah ditunjukkan sebuah benda, yaitu kita juga kurang tahu itu berupa kuningan apa tembaga, yang jelas itu putihan teman-teman ya. Kembalikan ini. Oh, kita kembalikan terus itu ya. Oke, kita kembalikan seperti biasa ya teman-teman ya. Kita taruh sini, ini nanti akan lenyap sendirinya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya nggih, Gus Saiful dan kru yang lainnya, terima kasih. Kita kembalikan dan kita lanjut ke apa batu yang sebelahnya teman ya. Oke Gus. Lanjut ke batu sebelahnya Gus. Monggo.